Alat pemadam api kebakaran ringan, APAR. APAR merupakan alat yang sering digunakan ketika terjadi kebakaran di dalam laboratorium. APAR disimpan di dalam kotak berwarna merah. Cara menggunakan APAR adalah melalui 4 cara: pull, aim, squeeze, dan sweep. Tekan kunci pengaman. Arahkan selang dan nozzle ke sumber api. Tekan keran. Lalu goyang dan arahkan nozzle dan selang ke sumber api. Salah satu peralatan pemadaman api adalah nozzle. Nozzle tersimpan dalam hydrant yang dilengkapi dengan fire alarm. Fungsi nozzle adalah sebagai alat bantu untuk memadamkan api. Jika terjadi kebakaran, tekan fire alarm di bagian tengah. Segera menuju hydrant dan buka kotak hydrant. Ambil nozzle, lalu letakkan pegangan di antara ketiak dan tangan kanan. Tangan kanan memegang batang nozzle, tangan kiri memegang ujung nozzle. Orang lain memegang keran air, bersiap untuk memadamkan api. Hal ini dilakukan agar saat pancuran air dikeluarkan, pancuran dapat dikendalikan. Kemudian, arahkan nozzle lurus ke arah sumber api.